polis menahan empat lelaki warga tempatan yang dipercayai terlibat dalam kejadian melarikan dan menculik tiga remaja di sebuah pasar raya di kawasan Skudai, Johor Bahru. Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat mendedahkan sekurang-kurangnya 30 pasangan dari Kuala Lumpur, Kelantan dan Terengganu datang ke wilayah itu pada setiap bulan untuk bernikah dan berpoligami. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perangnya yang dianggotai 6 individu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.